Ibu kenapa? Kenapa Ibu? Minyak kayu putih, minyak kayu putih. Kenapa? Aja. Nah. Berapa ini teh? 5.000 teh. 5.000. 5.000 sekecil ini. Gede itu teh segitu. 2.000 kali ini mah. Sayanya kuli. Iya kan sayanya ngambilnya di orang, bukan modal sendiri. Udah enggak apa-apa berbagi rezeki Bu, ya Bu ya. Ya udahlah, saya kalau kayak gini mah enggak jadi beli lah. Mahal. Ya udah teh. Kasih ya teh. Kabar ya Martin? Iya. Sering yang kayak gitu ya? Sering. Padahal 5.000 mah harganya pas lah ya. Babinya di sini bahaya itu mah lumayan kayak cepet banget tuh iya biasanya kayak gitu di sini banyak aduh bahaya deh baru ini bang minum mengejam udah ada bahaya pak karena kepiting begitu mah bapak udah ini pernah saya juga oh ya iya udah sudah nggak daya udah dulu ya pak bapak emang nggak mau cari kerjaan lain saya punya modal mah saya pengennya mau usaha dagang pengen dagang jualan ya pengen dagang saya ke kapri modal pengen sih saya berdagang dagang gorengan nah dari sini bu ini biasanya dibayarnya bagaimana boleh tahu nggak sekilo berapa jadi ibu bisa ngumpulin berapa kilo sehari kadang-kadang tuh kalau ininya banyak dapatnya 1 kilo 10.000 ibu kenapa Ibu, minyak kayu putih, minyak kayu putih. Kenapa? Bu, jangan. Minyak kayu putih, minyak kayu putih. Ini istirahat di mana ada tempat. Ini saya aja. Udah saya aja yang gantiin. Iya benar. Ya. Mana Ibu bisa? Gak sesek orang memang baunya begini ya? Iya. Udah sakit-sakit, umur segitu harusnya di rumah ya. Menikmati hidup, tapi gak bisa. Tugasnya si ibu ngapain aja? Iya, kadang nyuci dari rumah dulu, baru nyuci ini. Apa? Nyuci. Oh nyuci. Iya. Nyuci terus? Ditimbang. Oh ditimbang. Habis ini diapain? Buatin ke plastik. Oh, buatin ke plastik. Dah.
Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah takutnya lagi gendong si kecil. Ini rumahnya, iya. Iya, maaf, emang rumahnya udah rapuh. Oh, iya. Ini nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kok pagarnya jatuh juga? Iya. Astagfirullahaladzim. Oh, ini juga copot. Allah, waktu. Ini ya? Ini kayak udah nggak bisa pasang lagi deh. Iya, udah. Copot aja ya, Bu. Copot aja ya. Ibu, kalau gitu pegang itu tuh jemuran yang belum diambil. Biar nggak kotor. Ya, ambil dulu semuanya. Saya tahan. Udah ya, temennya. Ya Allah. Ini pagarnya kayak gini. Iya. Udah jebol semua. Mm-mm. Ini bahaya loh, ada si kecil dua. Iya, emang rumahnya udah rapuh. Terus kalau hujan bocor memang di sini? Bukan bocor lagi, sawer. Oh iya? Ya ampun. Oh iya, bawahnya tanah ya soalnya ya. Saya boleh lihat di dalam rumah boleh? Ayo Mbak masuk. Iya. Gak apa-apa jeleknya Mbak. Putra di sini. Gak apa-apa Mbak. Putra mau ikut? Ya, ikut sini saya buat. Ini mau taruh di mana gak sih? Ayo masuk. Putra juga kan ibunya udah meninggal. Jadi karena itu, karena gak tega. Iya. Walaupun lo kekurangan, Mbak gak tega sama iya. Putra. Insya Allah rezeki sama Allah udah ada yang ngatur. Amin, amin ya Allah, Masya Allah. Apa yang paling sering Mbak sama suami pikirin? Pengen ngebahagiain orang tua, biar bapak nggak usah kerja lagi, biar ibu nggak usah kerja lagi, saya sama suami saya cukup saya aja gitu, ibu nggak usah kerja, bapak nggak usah kerja di laut, udah tua, angin laut jelek. Tapi sampai sekarang belum terkabul ya? Iya. Hmm.